Yo guys, welcome to klik subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru tentang berita viral. Oke, kita akan membahas tentang sebuah kejadian nih cuy yang viral di TikTok, dimana viewsnya ada tembus segini nih, rame banget. Jadi kejadian itu terjadi di Mojokerto gitu ya, terjadinya pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024, dimana kejadian itu terekam oleh sebuah CCTV di tempat parkiran ya kayaknya ya, itu ya kalau gak salah lihat tuh ada beberapa motor yang kelihatan lagi parkir gitu kan. Ada juga seorang pemuda atau seorang pria yang lagi terlihat bersih-bersih di sana. Sebelum akhirnya dia tuh kaget dan lari karena melihat sesuatu yang terbang dan jatuh ke arah deket sama dia gitu. Nah ternyata usut punya usut ya, setelah gue cari tahu itu tuh adalah sebuah kaki, yang dimana kaki tersebut berasal dari pengendara motor yang gak jauh dari sana. Itu terjadi sebuah kejadian cuy. Jadi ada pengendara motor nih, terus dia ketemu sama mobil tangki atau truk tangki gitu ya. Mereka ketemu tuh bam gitu, dan itulah itu milik si pengendara motor tadi gitu, yang terbang gak jauh atau deket banget sama seorang pria yang terlihat lagi bersih-bersih tadi gitu. Ya sampai akhirnya si pria tadi juga kaget pastinya ya, dia langsung meninggalkan lokasi gitu ya, dia terkejut shock dong pastinya ya kan. Oke, itu aja yang gue tahu, dan gue kurang tahu ya nih update info terkininya tentang kondisi korban atau pemotornya itu gimana gitu, gue kurang tahu. Jadi kalau kalian mungkin ada yang tahu gitu, boleh banget langsung aja update kondisi korbannya dalam kolom komentar video ini, gimana kondisi terbarunya gitu cuy. Mungkin itu aja ya videonya. Kalau ada kata-kata gue yang mungkin ada salah dalam penyampaian gue di video ini, mohon dikoreksi ya dalam kolom komentar video ini. Jangan lupa like videonya, and see you in the next video.